Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta saya ucapkan selamat pagi, siang, sore atau malam kapanpun kalian melihat video ini. Jumpa lagi di Bagus Akbar 87 Channel. Sebelumnya jangan lupa support untuk membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga share jika memang video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar supaya tak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke. Video kali ini tentang car vlog ya. Sebenarnya sih iseng aja, di sini saya cuma pakai satu kamera sebagai dashcam ya. Dan juga ini alasan saya kurang proper untuk car vlog karena faktor penunjang. Ya termasuk salah satunya kamera lah. Karena saya cuma menggunakan action cam dengan harga di bawah ya 500 ribuan lah. Dan mohon maaf di sini saya gak mau menyebutkan merek ya. Bisa kalian lihat sendiri hasil gambarnya dari segi penilaian 1-10. Menurut kalian berapa nilainya? Bisa kalian tulis di komen, kolom komentar di bawah ya. Juga beda kalau saya di saat motovlog ya. Bisa menggunakan kamera HP dan saya aplikasikan dengan chest strap dan lensa wide. Jadi hasilnya lumayan stabil dan gambarnya jelas. Ya meskipun gak seperfect seperti kamera 4K. Kalau menggunakan kamera HP diaplikasikan ke car vlog sangat tidak worth it sih menurut saya. Kalian bisa lihat video car vlog saya sebelumnya atau car vlog pertama saya, itu saya menggunakan dua kamera yang menghadap saya, satu menggunakan action cam dan yang dashcamnya menggunakan kamera HP ya. Dan hasilnya sangat beda dari segi hasil gambar dan tingkat kestabilannya. Dan kalian bisa menilai sendiri karena guncangan di jalan tol atau di sambungan-sambungan jalan tol dengan jembatan itu sangat mengganggu sekali ya. Jika menggunakan kamera HP, meskipun saya punya alat untuk pengaplikasian HP ke kaca spion tengah semacam holder gitulah, tapi hasilnya nggak sestabil menggunakan action cam. Walau hasil gambarnya sangat buruk ya yang saya pakai, ya itu menurut saya. Atau bahkan menurut kalian juga demikian. Ya maklumlah, action cam dengan harga di bawah 500 ribuan, apa yang kalian harapkan dengan harga segitu ya kan? Dan jangan berekspektasi lebih loh. Oh iya, untuk kalian yang belum melihat video car vlog saya yang pertama atau yang sebelumnya, linknya saya taruh di pojok kanan atas ya jika kalian ingin melihatnya. Oke, membahas kameranya sudah, sekarang saya mau membahas tentang perjalanan dari Malang ke Juanda sesuai judul ya. Saya tadi masuk dari gerbang tol Malang Kota atau di daerah velodrome itu ya.
Ya, jadi dari gerbang tol Malang sampai ke gerbang tol Menanggal itu menghabiskan itu sekitar 75 ribuan. Karena saya menggunakan mobil Innova Venturer, ya jadi termasuk golongan 1 ya. Dan apa saja golongan di tol? Jadi begini, untuk golongan 1 itu termasuk sedan, jeep, pick up, ya truk kecil lah. Untuk golongan 2 truk besar dengan 2 gandar. Untuk golongan 3 nya truk besar dengan 3 gandar. Golongan 4 truk besar dengan 4 gandar. Dan juga golongan 5 truk besar dengan 5 gandar. Dan untuk tarif tol tadi belum termasuk kalian parkir di bandara sebesar 10.000 ya untuk 1 jam pertama. Dan setiap jam berikutnya sampai dengan 5 jam ada tambahan sebesar 3.000 kalau nggak salah. Adapun parkir khusus seperti valet atau VIP yang pernah saya alami itu seharga 30.000. Itu di luar parkir utama ya. Jadi jika kalian ingin parkir VIP yaitu 10.000 plus 30.000 itu untuk lamanya 1 jam parkir ya teman-teman. Dan kali ini saya menggunakan mobil Innova Venturer dari Malang ke Juanda dengan waktu kurang lebih 45 menit sampai 50 menit itulah. Ya nggak sampai 1 jam lah pokoknya. Memang sengaja saya ingin tahu seberapa gesit, seberapa boros konsumsi BBM-nya, dan seberapa nyaman dengan kecepatan 160 km per jam sampai 180 km per jam. Dan untuk masalah gesit dan lincah, Innova sangat oke ya. Untuk perjalanan yang waktu kalian sangat terbatas atau urgent, daripada menggunakan ya Fortuner atau Pajero lah, itu menurut saya ya kurang worth it ya. Dan untuk konsumsi BBM nya ya cukup lumayan boros lah. Kenapa kok boros padahal diesel ya kan pakai solar? Faktor pertama karena saya melajunya di kecepatan 160 sampai 180 km per jam. Untuk mencapai kecepatan itu membutuhkan waktu beberapa detik lah, dari 0 ke 160 km per jam. Otomatis kaki harus menginjak pedal gas terus menerus. Dan faktor kedua, karena mesin diesel ketika kita sudah mencapai kecepatan yang sudah kita inginkan, misalnya 160 km per jam, ketika tiba-tiba di depan kita ada sedikit kemacetan atau kendaraan yang cepatnya lebih rendah dari kita, otomatis kita lepas gas dan mencapai kecepatan 160 km lagi, itu otomatis mesin diesel istilah kata itu menggiring lagi ya. Jadi konsum BBM nya akan bertambah karena RPM nya pasti di kisaran tinggi. Kalau dengan kecepatan konstan pasti lebih ini pasti. Dan yang ketiga faktor kenyamanan ya. Kalau dari segi faktor kenyamanan menurut saya masih nyaman si Fortuner ya, setelah Fortuner atau Pajero gitu lah. Apa mungkin dari faktor ketebalan ban, diameter velg, dan ketinggian dan besarnya bodi ya. Untuk kalian yang tahu bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Kalau kalian perhatikan di ruas tol Japanan sampai Waru itu sedikit ugal-ugalan. Kalian coba perhatikan di video ini. Ya bukan ugal-ugalan sih sebenarnya, cuma mungkin terlalu mepet aja waktu posisi ingin mendahului kendaraan lain. Ya bagaimana lagi waktunya mepet ya. Saya dari Malang ke Bandara Juanda akan menjemput saudara dan landing pesawatnya itu jam sekitar jam 7-an ya. Pagi-pagi, sedangkan saya berangkat dari Malang itu jam 6. Waktu yang sangat mepet menurut saya. Ya mohon dimaafkan jika terkesan ugal-ugalan. Ya demikian sepenggal penjelasan saya mengenai perjalanan dari Malang ke Juanda dengan waktu yang sangat-sangat mepet ya. Jangan ditiru, kalau rumah terkesan ugal-ugalan silahkan tolong tegur saya di kolom komentar. Silahkan menikmati. You for watching.
cukup sekian dulu ya teman-teman edisi Car Vlog kali ini, karena penunjang yang kurang jadi videonya ya seadanya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan juga share. Terima kasih, salam satu aspal.